Hai YouTube, selamat datang di Miss Las Cooking. Di video kali ini saya akan share resep kepiting bumbu kuning. Yuk kita buat sama-sama. Siapkan kurang lebih 1 kg kepiting yang sudah direbus lalu dibersihkan. Seratus gram udang kupas dan bersihkan. Bumbu yang dihaluskan ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 2 ruas jahe, 2 ruas kunyit, dan 4 butir kemiri. Rp 350 gram kentang yang sudah dikupas, dicuci bersih, kemudian dipotong-potong. 1 buah bawang bombay, 1 buah tomat, 2 buah cabai merah besar, 2 batang daun bawang, daun salam, serai, dan 1 ruas lengkuas yang digeprek. Panaskan 4 sendok makan minyak, kemudian tumis bumbu hingga harum dan matang, tambahkan juga dengan daun salam, serai, dan lengkuas. Setelah bumbunya matang seperti ini, kemudian tambahkan 500 ml air dan juga kentang. Masak dulu kentangnya hingga matang, kemudian baru masukkan bahan-bahan yang lain.
Bumbui dengan merica, kaldu bubuk, garam, gula, dan 65 ml santan kental. Jika dirasa sudah matang, jangan lupa dites rasa-rasanya. Apabila ada yang kurang, silakan saja ditambahkan. Kemudian siap untuk dihidangkan. Ini dia kepiting bumbu kuning siap untuk dihidangkan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Apabila ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di resep masakan berikutnya.